Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, Jumat 16 Juni 2023. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dari Yeremia pasal 32 ayat 40. Akan dibacakan begini firman Tuhan. Ayat renungan harian kita hari ini, Jumat 16 Juni 2023, diambil dari Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini adalah seruan Tuhan, pemberitahuan dari Tuhan, dan bukti bahwa tidak ada kehancuran, kejatuhan yang kekal, tetapi yang ada adalah kasih Allah yang kekal. Maka dari itu, firman Tuhan hari ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel yang di dalam pembuangan di Babilonia atau pembuangan Babel yang sering kita dengar ini merasakan betapa sakitnya keadaan yang mereka rasakan ketika mereka terbuang ke Babel. Perlu kita ketahui dan mungkin sudah kita ketahui bahwa masuknya bangsa Israel ke tanah Babilonia atau ke pembuangan Babel itu disebabkan oleh dosa dan kesalahan, pembangkangan
yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan, sehingga murka Allah membiarkan mereka masuk ke dalam pembuangan Babel. Kita melihat kasih Allah meskipun Allah telah diselingkuhi, Allah telah mereka sakiti atau membanggang dari perintah-perintah Allah, tetapi Allah masih memberikan kasih kepada bangsa yang telah dipilihnya tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah Maha Pengasih dan kasihnya kekal selama-lamanya. Dan apabila setiap orang percaya mendapatkan ataupun sedang mengalami persoalan yang sulit ataupun persoalan yang membuat jatuh semangat ataupun mental, ingatlah Tuhan yang Maha Kasih akan menolong kita. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa saja kita pahami kejatuhan ataupun kemerosotan yang kita rasakan berasal dari dosa kita ataupun bukan dari dosa kita. Tetapi yang terpenting, bagaimanapun faktor yang membuat kita menjadi jatuh ataupun merosot, ingatlah yang terpenting penolong kita yaitu Allah kita akan senantiasa memberikan kasih. Seperti awal yang saya katakan, tidak ada kehancuran, tidak ada kemerosotan ataupun kejatuhan yang kekal. Mungkin saja ataupun harus melalui ini kita dapat memperoleh kehidupan yang lebih tinggi. Kita mendapatkan sarana untuk menjadikan kita manusia yang tangguh. Dan mungkin saja ini menjadi batu loncatan kita untuk semakin terbang ataupun melangkah lebih tinggi atau lebih jauh lagi. Tetapi yang penting kita ingat, seluruh kasih Allah akan kita peroleh, akan kita rasakan apabila kita hidup di dalam kesenangannya, di dalam firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Dan ini yang menjadi ingatan ataupun sebuah hal yang diingat oleh setiap orang percaya. Semakin membangun diri, semakin bertumbuh dalam iman untuk menjalani kehidupan yang semakin lebih baik lagi. Tuhan beserta kita, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang telah memberikan kami hari yang baru. Kiranya hari yang baru ini semakin membuat kami lebih baik lagi dalam melakukan firman-Mu dan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami manusia. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk hidup dalam mengenal kasih-Mu. Meskipun kami sedang berada dalam masalah, persoalan, tekanan hidup, kesedihan, tapi kami yakin dan percaya segala hal yang tidak baik itu tidak kekal bersama kami. Namun kasih-Mu lah yang senantiasa kekal bersama kami. Berkatilah Tuhan setiap jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami mendengar renungan harian ini. Apabila berada dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, ataupun yang sedang terbaring lemah, di rumah sakit maupun di rumah. Ya Tuhan, memberkati kami dalam menjalankan aktivitas kami. Memberikan kesembuhan apabila ada dari antara kami yang sedang sakit. Dan Tuhanlah yang senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing.
Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.